Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Merata Production. Di video kali ini akan membahas tentang produk Shagri Shield, yang mana produk ini merupakan produk dari PT Satya Agro Indonesia. Shagri Shield 20x20 WP. Shagri Shield adalah jenis fungisida sistemik berbentuk tepung berwarna putih yang dapat disuspensikan dalam air untuk mengendalikan penyakit jamur dan hawar daun bakteri atau kresek pada tanaman padi. Bahan aktif yang dimiliki produk ini adalah kuprik asetat 20% dan tebu kenajol 20%. Ring kestabilan pH yaitu 4-7. Hawar daun bakteri atau kresek. Hawar daun bakteri, disingkat HDB atau Bacterial Leaf Blight (BLB) yang disebabkan oleh bakteri Santomonas campestrifus PF oryzae. Hawar daun bakteri atau HDB merupakan penyakit bakteri yang tersebar luas dan menurunkan hasil yang bervariasi antara 15-80%. Penyakit ini terjadi pada musim hujan atau musim kemarau yang basah, terutama pada lahan sawah yang selalu tergenang dan di pupuk N yang tinggi, yaitu di atas 250 kg urea per hektar. Penyakit HDB menghasilkan dua gejala khas, yaitu yang pertama, kresek, yaitu gejala yang terjadi pada tanaman dengan umur di bawah 30 hari atau persemaian atau yang baru dipindah tanam, dengan ciri daun-daun padi berwarna hijau kelabu, melipat dan menggulung. Dalam keadaan parah, seluruh daun menggulung, layu dan mati, mirip tanaman yang terkena air panas atau lodo. Yang kedua, hawar, dengan ciri yaitu gejala yang paling umum dijumpai pada pertanaman yang telah mencapai fase tumbuh anakan sampai dengan fase pemasakan. Nah, ini merupakan contoh padi pada daun juga yang kena hawar daun bakteri yang disebabkan oleh bakteri Santomonas campestrifus PF oryzae atau pada umumnya disebut dengan Santomonas oryzae. Hawar daun bakteri atau kresek, gejala diawali dengan timbulnya bercak abu-abu atau kekuningan, umumnya pada tepi daun. Dalam perkembangannya, gejala akan meluas, membentuk hawar atau blight, dan akhirnya daun mengering. Dalam keadaan lembab, terutama di pagi hari, kelompok bakteri berupa butiran berwarna kuning keemasan dapat dengan mudah ditemukan pada daun-daun yang menunjukkan gejala hawar. Dengan bantuan angin, gesekan antar daun, dan percikan air hujan menyebabkan bakteri mudah menyebar. Nah, ini pada daun padi yang terkena serangan bakteri ini, dan juga ada pada sampai malai ya, tangkai malai dan daun malainya yang disebabkan oleh bakteri Santomonas oryzae. Cara pengendalian hawar daun bakteri atau kresek. Penyakit hawar daun bakteri atau kresek dapat dikendalikan dengan yang pertama, varietas tahan penyakit atau bibit unggul. Kedua, pemupukan lengkap untuk daerah-daerah yang endemis penyakit hawar daun bakteri, tanam varietas tahan hawar daun bakteri, dan penggunaan pupuk NPK yang berimbang. Ketiga, pengaturan air atau sistem irigasi. Bila memungkinkan, hindari penggenangan yang terus-menerus dengan pola air 3 hari digenangi dan 7 hari dikeringkan, dan penggunaan bakterisida yang tepat. Keempat, atur jarak pola tanam. Kelima, melakukan sanitasi lingkungan lahan. Dan yang terakhir, keenam, yaitu penggunaan pestisida yang tepat sasaran sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Hawar daun bakteri atau kresek. Padi merupakan tanaman yang penting di Indonesia karena mayoritas masyarakat Indonesia mengkonsumsi makanan pokok berupa beras. Busuk batang. Penyakit hawar daun bakteri
merupakan salah satu penyakit penting pada tanaman padi di negara-negara penghasil padi, termasuk di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Santomonas oryzae. Penyakit Howard Down bakteri atau HDB merupakan salah satu penyakit padi utama yang tersebar di berbagai ekosistem padi di negara-negara penghasil padi, termasuk di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Santomonas oryzae. Pada budidaya tanaman padi, terdapat kendala yang dihadapi petani, diantaranya penyakit Howard Down bakteri, disingkat HDB, atau biasa disebut dengan penyakit kresek. Penyakit tanaman padi tersebut disebabkan oleh bakteri Santomonas oryzae. Menurut Asyura 2017, bakteri ini mengandung Santomononadin sehingga menghasilkan pigmen berwarna kuning. Bakteri ini dapat menyerang tanaman padi pada semua fase pertumbuhan, baik vegetatif maupun generatif. Serangan ini dikenal dengan penyakit kresek. Gempolan si Bamban. Taksonomi Santomonas oryzae. Divisi Gramsilicutes, kelas Proteobacteria, ordo Pseudomonadales, famili Pseudomonadaceae, genus Santomonas, spesies Santomonas oryzae. Penyakit Howard Down bakteri merupakan salah satu penyakit utama pada tanaman padi yang selama ini membatasi produksi padi sawah. Penyakit ini dapat menginfeksi tanaman padi sejak fase vegetatif hingga fase generatif. Penyakit Howard Down bakteri atau kresek perlu ditangani secara segera karena patogen penyebab penyakit dapat menyebar dan menyebabkan kerugian bagi petani. Bakteri Santomonas oryzae dapat bertahan hidup dalam tanah, jerami tanaman terinfeksi, sisa-sisa tanaman, singgang atau turiang, pada gabah, benih, dan gulma. Bakteri ini dapat bertahan di tanah selama 1-3 bulan, bergantung pada kelembapan dan kemasaman tanah. Jerami sisa tanaman yang terinfeksi dan tanaman inang, selain padi, dapat menjadi sumber penularan penyakit dari musim ke musim. Bakteri ini juga dapat bertahan dalam biji sampai beberapa saat, sehingga penularan dapat terjadi melalui benih padi. Bakteri Santomonas oryzae menginfeksi tanaman padi melalui luka pada daun dan stomata daun, dan selanjutnya masuk ke klorofil dan merusak daun. Gejala serangan kresek pada helaian daun, yaitu kerusakan daun, biasanya dimulai dari pinggir beberapa sentimeter dari ujung, berupa garis, melepuh, dan selanjutnya meluas dengan pinggiran yang bergelombang. Dalam beberapa hari, daun menjadi kuning. Pada luka yang parah, daun berwarna putih keabu-abuan. Daun tanaman yang rusak akan mengakibatkan proses fotosintesis yang tidak maksimal. Jika fotosintesis tidak dapat maksimal, akibatnya akan mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Patogen ini menginfeksi daun padi pada semua fase pertumbuhan tanaman, mulai dari persemaian sampai menjelang panen. Penyebab penyakit atau patogen ini menginfeksi tanaman padi pada bagian daun melalui luka daun atau lubang alami berupa stomata dan merusak klorofil daun. Hal tersebut menyebabkan menurunnya kemampuan tanaman untuk melakukan fotosintesis, yang apabila terjadi pada tanaman muda mengakibatkan mati, dan pada tanaman fase generatif mengakibatkan pengisian gabah menjadi kurang sempurna. Gejala dan dampak penyakit Howard Down bakteri atau kresek. Gejala yang timbul pada tanaman di fase vegetatif disebut dengan kresek, dan pada fase generatif disebut dengan hawar. Apabila infeksi terjadi pada fase generatif, mengakibatkan proses pengisian gabah menjadi kurang sempurna. Kehilangan hasil panen akibat penyakit Howard Down bakteri bervariasi, yaitu mulai antara 15% sampai dengan 80%, bergantung pada stadia tanaman saat penyakit timbul.
Bila serangan terjadi pada awal pertumbuhan, tanaman menjadi layu dan mati. Gejala ini disebut kresek. Gejala kresek sangat mirip dengan gejala sundep yang timbul akibat serangan penggerek batang pada fase tanaman vegetatif. Pada tanaman dewasa, penyakit Howard Down bakteri menimbulkan gejala Howard atau blight. Baik gejala kresek maupun Howard, gejala dimulai dari tepi daun berwarna keabu-abuan dan lama-lama daun menjadi kering. Pada varietas rentan, gejala menjadi sistemik dan mirip gejala terbakar. Apabila penularan terjadi pada saat tanaman berbunga, maka gabah tidak akan terisi penuh, bahkan hampa. Faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit Howard Down bakteri atau kresek. Faktor lingkungan yang sangat berpengaruh, terutama adalah kelembapan yang tinggi, sangat memacu perkembangan penyakit ini. Oleh karena itu, penyakit Howard Down bakteri sering timbul terutama pada musim hujan. Pertanaman yang dipupuk nitrogen dengan dosis tinggi, tanpa diimbangi dengan pupuk kalium, menyebabkan tanaman menjadi lebih rentan terhadap penyakit Howard Down bakteri ini. Perkembangan penyakit Howard Down bakteri sangat dipengaruhi oleh lingkungan, yaitu kelembapan, suhu udara, cara budidaya, varietas, dan pemupukan nitrogen. Oleh karena itu, pengendalian yang dianjurkan adalah secara terpadu dengan berbagai cara yang dapat menekan perkembangan penyakit ini. Apabila serangan bakteri terjadi pada fase generatif tanaman padi, yang selanjutnya disebut hawar. Patogen penyakit Howard Down bakteri atau kresek menyerang tanaman padi pada musim hujan ataupun musim kemarau basah. Pemicunya diantaranya yaitu, yang pertama, penggunaan pupuk N yang berlebihan, kedua, kurangnya penggunaan pupuk kalium, ketiga, kurangnya penggunaan bahan organik, dan yang terakhir keempat, yaitu kelembapan yang tinggi. Oleh karena itu, untuk menekan perkembangan penyakit Howard Down bakteri ini, disarankan tidak memupuk tanaman dengan nitrogen secara berlebihan, melainkan gunakan pupuk kalium dan tidak menggenangi pertanaman secara terus-menerus. Sebaiknya, pengairan dilakukan secara berselang atau intermittent. Cara pengendalian penyakit Howard Down bakteri atau kresek. Yang pertama, penanaman benih atau bibit sehat atau bibit unggul, yaitu mengingat patogen penyakit Howard Down bakteri dapat tertular melalui benih, maka sangat dianjurkan pertanaman yang terinfeksi penyakit Howard Down bakteri tidak digunakan sebagai benih atau diganti. Bibit yang sudah terinfeksi atau bergejala penyakit Howard Down bakteri sebaiknya tidak ditanam dan dapat diganti dengan bibit unggul lain yang baru. Yang kedua, cara tanam. Untuk memberikan kondisi lingkungan yang kurang mendukung terhadap perkembangan penyakit Howard Down bakteri, sangat dianjurkan tanam dengan sistem legowo dan menggunakan sistem pengairan secara berselang atau intermittent irrigation. Sistem tersebut akan mengurangi kelembapan di sekitar kanopi pertanaman, mengurangi terjadinya embun dan air gutasi, dan gesekan daun antar tanaman sebagai media penularan penyakit atau patogen. Yang ketiga, pemupukan. Pupuk nitrogen berkorelasi positif dengan keparahan penyakit HDB atau Howard Down bakteri. Artinya, pertanaman yang dipupuk nitrogen dengan dosis tinggi menyebabkan tanaman menjadi lebih rentan dan keparahan penyakit lebih tinggi. Sebaliknya, dengan pupuk kalium, menyebabkan tanaman menjadi lebih tahan terhadap penyakit Howard Down bakteri ini. Oleh karena itu, agar perkembangan penyakit dapat ditekan dan diperoleh produksi yang tinggi, disarankan menggunakan pupuk N dan K secara berimbang dengan menghindari pemupukan N terlalu tinggi. Yang keempat, sanitasi lingkungan. Mengingat penyakit atau patogen ini dapat bertahan pada inang, alternatif dan sisa-sisa tanaman
Maka, sanitasi lingkungan sawah dengan menjaga kebersihan sawah dari gulma yang mungkin menjadi inang alternatif dan membersihkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi merupakan usaha yang sangat dianjurkan. Yang kelima, yaitu penggunaan pestisida yang tepat sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Dan yang terakhir, keenam, yaitu untuk daerah endemik penyakit hawar daun bakteri ini, disarankan menanamkan varietas padi yang memiliki ketahanan terhadap penyakit ini. Pencegahan penyebaran penyakit perlu dilakukan dengan cara antara lain, tidak menanam benih yang berasal dari pertanaman yang terserang penyakit, mencegah terjadinya infeksi bibit melalui luka dengan tidak melakukan pemotongan bibit, dan menghindarkan pertanaman dari naungan. Cara penggunaan Sagrishield 20/20 WP. Yang pertama, larutkan fungisida pada ember yang berisi air sesuai kapasitas pompa semprot. Kedua, aduk fungisida secara merata. Ketiga, tuangkan larutan fungisida ke dalam pompa semprot secara hati-hati. Yang keempat, lakukan kalibrasi atau pencampuran terlebih dahulu sebelum melakukan penyemprotan agar hasil maksimal dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Yang kelima, aplikasikan larutan fungisida tersebut terhadap tanaman sasaran. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu catat jadwal aplikasi produk yang telah dilakukan, dosis, dan volume semprot yang digunakan. Cara dan waktu aplikasi Sagrishield 20/20 WP, yaitu semprotkan pada seluruh bagian tanaman yang terinfeksi jamur dengan frekuensi penyemprotan disesuaikan dengan tingkat serangan yang terjadi pada tanaman. Penyemprotan dapat dilakukan pada saat pembibitan dan apabila ditemukan gejala penyakit, dapat diulang dengan interval 7-10 hari. Penyemprotan dapat dilakukan dengan volume tinggi bila gejala serangan tinggi. Contohnya itu, 1. Hawar bakteri dengan dosis 500-600 gram per hektar pada saat pembibitan atau tabur benih. Yang kedua, hawar daun dengan dosis 500-600 gram per hektar pada saat padi umur 15, 25, dan 35 hari setelah tanam. Ketiga, hawar pelepah dengan dosis 500-600 gram per hektar pada saat padi umur 15, 25, dan 35 hari setelah tanam. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.